Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya Rido. Buat kamu pengguna Android ataupun iPhone, pasti memiliki aplikasi komunikasi yang terkenal yaitu WhatsApp. Di mana WhatsApp ini kita gunakan untuk komunikasi ke teman, kerabat ataupun ke rekan kerja. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat avatar di aplikasi WhatsApp. Mungkin ada beberapa sobat yang sudah tahu dengan fitur terbaru di WhatsApp ini yaitu avatar, ataupun yang belum tahu, nah kalian bisa simak video kali ini. Nah, pertama-tama kalian pilih menu atau icon titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kalian pilih menu setting. Kemudian di sini ada yang namanya menu avatar. Nah, ini nanti kita akan pilih menu yang ketiga yaitu avatar. Jika menu avatar ini belum ada di WhatsApp kamu, kamu bisa download WhatsApp versi terbaru di Play Store ataupun di App Store handphone kamu. Jadi, menu avatar ini akan tampil jika aplikasi WhatsApp kalian sudah versi terbaru. Dan inilah tampilan awal dari avatar di WhatsApp. Contohnya seperti 3 avatar di layar ini. Kemudian kita klik create your avatar dan kita pilih skin tone-nya. Kita next. Nah, di sini avatarnya sudah terlihat ya. Jadi di sini avatarnya botak, kemudian ada alis, mata, ada mulut, hidung, kemudian tubuhnya juga, kaki, sepatu, dan macam-macam. Dan avatar ini tidak ada pemilihan gendernya. Jadi kalian bikin dari awal nih avatarnya sesuai dengan gender kalian. Contoh di sini Akang pilih yang rambut pendek dengan gender lelaki ya. Kemudian sudah dipilih, kita pilih warnanya nih, hair color, contohnya hitam, nah seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan, kita pilih outfitnya. Kita pilih outfit misalnya ini, nah ini. Pakai celana pendek, baju kaos, lagi santuy. Kemudian kita pilih menu sampingnya yaitu body. Sini ada body yang agak langsing atau kurus. Dan makin lama makin gemuk ya. Bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Yang sedang aja yang ini. Kemudian kita geser lagi untuk variasi matanya. Nah, ini kita bisa milih variasi matanya. Pilih yang ini. Wah, terlalu sipit. Ini besar. Oke. Ini matanya kita ganti warnanya, misal biru. Nah, kayak gini. Kemudian ini make up, karena ini gender cowok jadi kita nggak perlu make upan ya. Kita langsung ke alis. Alisnya kita pilih model ini apa nih? Model Shinchan. Oh, bukan. Ini pendek alisnya, ini terlalu ini kayaknya. Nah, ini alisnya, kemudian kita pilih warna alisnya, warna hitam. Ini kita pilih hidungnya. Hidungnya mancung-mancung. Ya, hidungnya mancung-mancung, semakin ke kanan semakin mancung. Nah, contohnya kayak gini. Kemudian kita pilih ini apa nih? Ini noise piercing, wah. Kita nggak butuh.
Kemudian milih bibirnya. Bibirnya. Nah, ini. Bibirnya, kemudian di samping ada milih face shape-nya. Jadi bentuk mukanya ya. Nah, seperti ini, kurus, agak berisi. Ke kanan makin berisi. Nah, kayak gini. Oke, kemudian kita lihat atasnya, jawline. Jawline-nya seperti ini. Terlalu kurus. Oke, seperti ini jawline. Kemudian ini apa nih? Telalat, nggak perlu. Faceline, ini kayaknya keriputnya ya. Oh ya, keriputnya nggak perlu. Kemudian kita pilih yang bewoknya. Nah, bewoknya kan kayaknya seperti ini deh. Kita ganti hair colornya warna hitam. Nah, kemudian anting, pendengaran suara nggak perlu. Ini kacamata, kalau kalian mau pakai kacamata, gini, gini. Kasih kacamata, oke. Kemudian ini headwear, topi. Ya, nggak perlu pakai topi. Oke, kalau sudah selesai, kita klik down. Save change. Nah, jadi beginilah avatar yang akan buat barusan. Jadi di sini kita klik next. Nah, ini adalah avatar yang barusan kita buat. Oke, kemudian kita back. Kita back. Contohnya di sini. Nah, kita akan memasukkan avatar kita. Jadi tinggal klik icon ini, kemudian kita pilih yang icon avatar yang paling kanan ini. Nah, ini. Ini adalah avatar yang auto tergenerate oleh si WhatsApp. Jadi bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan teman kalian ataupun rekan kerja ataupun pacar kalian sesuai dengan suasana hati ataupun mood kalian. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.